cek. Oke. Assalamualaikum, salam seniman, kembali lagi dengan saya Hendy Arleven. Balik lagi dengan tema 4 versi nih guys. Dan yang akan kita buat kali ini adalah rumah Squidward dengan 4 versi ya. Di antaranya versi original, versi Atta Halilintar, versi Naruto, dan versi Iron Man nih guys. Kira-kira gimana ya jadinya? Bakalan aneh, kocak, atau malahan bakalan jadi keren-keren nih guys. Oke, langsung aja kita ke versi yang pertama ya, yaitu rumah Squidward Tentacle versi original. Oke, tonton aja videonya sampai habis, simak aja proses pembuatan gambarnya sampai selesai, sampai jadi guys. Ini dia, rumah Squidward Tentacle versi original. Check it out! Udah jadi nih guys. Ini tuh rumah Squidward yang biasa kita lihat pada umumnya ya guys. Biasa aja kan? Tapi gimana nih dengan 3 versi selanjutnya nih guys, yang gak biasa banget? Mesti sama aja atau beda banget nih ya jadinya? Oke, langsung aja kita lanjut ke versi kedua ya, yaitu rumah Squidward versi Atta Halilintar nih guys. Kira-kira gimana hasilnya ya? Oke, yang penasaran tonton aja videonya sampai habis, simak aja proses pembuatan gambarnya sampai selesai, sampai jadi, dan gak usah pakai skip-skip pastinya. Oke, langsung aja, ini dia, rumah Squidward Tentacle versi Atta Halilintar ala Hendy Arleven. Check it out! Oke, udah jadi lagi nih guys. Gimana nih rumah Squidward dengan versi Atta guys? Kocak, keren, atau aneh? Komen di bawah ya. Oke, kita lanjut ke versi selanjutnya nih, yaitu rumah Squidward versi Naruto nih guys. Oke, sekali lagi tonton aja videonya sampai habis, simak aja proses pembuatan gambarnya sampai selesai, sampai jadi deh guys. Ini dia rumah Squidward versi Naruto ala Hendy Arleven. Check it out.
Sip, udah jadi lagi nih guys. Gimana pendapat kamu dengan yang versi Naruto ini? Oke, kita lanjut ke versi yang keempat ya, yaitu versi yang terakhir nih guys, yaitu rumah Squidward Tentacle dengan versi Iron Man nih guys. Pastinya keren banget nih gabungan yang terakhir ini. Oke, buat yang penasaran sekali lagi tonton aja videonya sampai habis, nggak usah pakai skip pastinya. Simak aja proses pembuatan gambarnya sampai selesai sampai jadi ya. Ini dia rumah Squidward Tentacle versi Iron Man ala Handy Art Levin. Check it out. Oke, udah jadi semua nih guys. Sudah matang dan siap untuk disajikan. Dari keempat versi ini, mana nih yang paling kalian suka? Komen di bawah ya. Oke, selesai. Terima kasih telah menonton. Like juga suka video ini. Dan disini kalau suka, komen juga di bawah. Share juga ke akun sosial media di bawah. Dukung juga channel ini dengan cara subscribe. Bagi kamu yang belum subscribe, aktifkan juga lonceng notifikasinya supaya kamu gak ketinggalan dan video-video saya selanjutnya. Akhir kata, salam seniman, salam kreatif, assalamualaikum. Kiriman kalian season 18 bagi 7. Check it out. Check it out.